vaksin, tapi lama sudah resmi menjadi warga Indonesia karena sudah diambil sumpah dan setia. We have a great team, we have a great manager to keep going, and if we keep win more game, we know we're going to be safe. Take time. Calon pemain timnas Indonesia Rafael Struik tiba di Jakarta susul Shane Patinama. Rafael Struik akan segera menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pemuda 19 tahun itu sudah tiba di Jakarta sejak pekan lalu. Struik datang bersama ibunya Norali Sudito untuk memulai proses naturalisasi. Begitu tiba di Indonesia, Struik langsung menemui Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan di kantor PSSI. Memang di sini penuh dengan kekeluargaan dan itu yang saya lakukan kepada para pemain timnas lainnya, baik yang WNI maupun yang keturunan setelah melalui proses naturalisasi, baik kepada para pemain maupun kepada keluarganya, menjadi satu dalam keluarga besar Indonesia, ucap Ketum PSSI yang akrab disapa Iwan Bule itu. Utusan PSSI untuk program naturalisasi Hamdan Hamedan mengatakan, tiga pemain yang diproyeksikan memperkuat tim nasional U20 yakni Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struik siap beralih kewarganegaraan berkat jaminan dari Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Ketua Umum meyakinkan orang tua pemain itu bahwa dirinya akan memperlakukan anak-anak mereka seperti anak sendiri. Ketum memastikan keamanan, keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan ketiga pemain tersebut, ujar Hamdan. Mendengar pernyataan Ketua Umum PSSI yang disampaikan saat pertemuan langsung di Jakarta itu, Hamdan menyebut orang tua mereka langsung merasa nyaman. Atas usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Hamdan menyatakan bahwa kewarganegaraan ketiga pemain tersebut akan disatukan sehingga nantinya naturalisasi tersebut hanya perlu melewati satu kali sidang di DPR RI. Hal tersebut diharapkan bisa mengefektifkan proses naturalisasi agar ketiga pemain tersebut bisa memperkuat timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada 20 Mei 11 Juni tahun 2023. Semoga dengan dukungan berbagai pihak, naturalisasi tersebut segera tuntas, kata Hamdan. PSSI naturalisasi striker Newcastle United Alan Saint-Maximin. Beredar kabar bahwa saat ini timnas Indonesia yang diwakili PSSI sedang melakukan tawaran naturalisasi kepada salah satu striker ganas Liga Inggris yakni Alan Saint-Maximin. Rumor mengenai striker bernomor 10 tersebut disebutkan dalam video channel YouTube Info Bola Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023, yang menjelaskan bahwa dirinya bersedia untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Video tersebut berjudul Kembali Wujudkan Harapan Pecinta Timnas, striker ganas Liga Inggris kembali dinaturalisasi, dengan link URL. Di situ ketika dirinya, Alan Saint-Maximin, diwawancarai, dia menjelaskan bahwa dirinya memiliki ketertarikan untuk bermain bersama timnas Indonesia karena dia mengaku memiliki darah keturunan Indonesia. Saya pikir Indonesia adalah negara yang luar biasa, saya memiliki darah keturunan Indonesia, dan saya pikir tidak ada salahnya bermain di sana, tulis subtitle dalam unggahan YouTube berdurasi 1 menit 29 detik itu. Setelah ditampilkan momen wawancara pemain asal Newcastle United tersebut, ditampilkan juga potongan video yang menampilkan dirinya bermain bersama The Magpies. Berdasarkan penelusuran tim Suara Denpasar, video YouTube yang sudah dilihat 91.000 kali itu merupakan berita yang tidak benar. Pasalnya potongan wawancara itu merupakan wawancara media Inggris dengan Alan Saint-Maximin saat dirinya membahas mengenai timnya saat ini Newcastle United. Selain itu, subtitle yang dituliskan oleh akun YouTube Info Bola itu juga tidak benar karena subtitle yang dituliskan tidak ada kaitannya dengan yang diwawancarakan kepadanya, jadi dapat disimpulkan bahwa konten mengenai dinaturalisasinya striker ganas Liga Inggris tersebut adalah tidak benar.
calon pemain naturalisasi Shayne Patinama, sudah tiba di Indonesia. Dia tiba di tanah air jelang mengambil sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada esok hari. Sebagai informasi, Patinama dijadwalkan bakal mendatangi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Nantinya, pemain berusia 24 tahun tersebut akan menjalankan serangkaian proses untuk menjadi WNI. Dalam unggahan story Instagramnya, @s.patinama, saat ini dirinya telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Patinama diketahui telah meninggalkan Belanda sejak Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Kembali ke negaraku, tulis Shayne Patinama pada unggahan story tersebut, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Patinama pun akan menjadi pemain naturalisasi Indonesia ketiga pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Sebelumnya, Indonesia juga sudah berhasil mendapatkan dua pemain keturunan lainnya, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Nantinya, Patinama berpeluang untuk melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret tahun 2023. Pasalnya, pada 20 hingga tanggal 28 Maret tahun 2023, ada jeda internasional sehingga Patinama berpeluang tampil. Selain itu, PSSI juga telah mengindikasikan bahwa jeda internasional tersebut ketiga pemain naturalisasi Indonesia akan tampil. Tentu saja, akan sangat menarik melihat kekuatan baru skuad Garuda setelah mendapat tiga pemain bintang baru. Sejauh ini, baru Jordi Amat yang telah melakukan debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sedangkan Sandy Walsh, dia harus absen karena terkendala oleh masalah izin dengan klubnya, KV Mechelen, karena Liga Belgia masih berjalan. Shin Tae-yong ungkap Shayne Patinama segera bela Timnas Indonesia. Shayne Patinama tiba di Indonesia. Shayne Patinama akhirnya mendarat di Jakarta pada Senin siang. Shayne menjadi nama pemain keturunan Indonesia lainnya yang diproyeksi akan menjalani proses naturalisasi di Indonesia. Sebagai bagian dari proses naturalisasi, setiap pemain yang direkomendasi untuk memperoleh status warga negara Indonesia, WNI, harus menjalani serangkaian agenda resmi yang dijadwalkan. Alhamdulillah Shayne sudah tiba di Indonesia dan akan menjalani agenda-agenda wajib di Jakarta. Perwakilan PSSI sudah menjemput dan tentu akan mengawal proses ini sampai selesai. Semua pemain sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proses ini. Mereka akan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan, ujar Ketua Umum PSSI, Mohammad Iryawan. Besok tanggal 24 Shayne Patinama rencananya disumpah WNI. Terima kasih Ketua Umum PSSI, akhirnya bisa datang ke sini di tengah musim yang sibuk bersama tim saya. Semoga kita bisa menyelesaikan semuanya sehingga saya bisa bermain dengan timnas ke depannya, tutup Shayne.